saya berusaha untuk melewati jalur ekstrim, yaitu jalur antara Pantai Ayah sampai nanti ke Supir. Lihat bentuknya seperti itu, sehingga nanti memang luar biasa jalannya seperti apa. Ini kondisinya juga agak hujan, maka nanti mobilnya juga bisa digunakan dengan baik ya, sehingga kita sampai selamat sampai tujuan. Tujuannya supaya nanti mungkin para pengendara khususnya mobil bisa tahu situasi jalan antara dari Pantai Ayah sampai selatan, sampai selatan. Demikian untuk itu kita
Mas Bro, sekarang kita lewat jalur selatan dari sisi timur dari arah Pantai Subuk ke Cilacap, tapi ini dari sisi timur. Oke, kita ikuti supaya nanti bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Thank you.
susah lah. Saya tambah berat tenaganya. Thank you.
nanti ke para pemirsa Jawa saja, kemudian perjalanan kami trip dari arah barat Pantai Ayam menuju ke timur sampai Turing Pantai Subuk, kemudian dari arah timur, dari mulai naik dari arah timur dari Pantai Subuk ya, kemudian ke barat ke Cilacap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa semuanya yang mungkin ingin mencoba jalur alternatif yang jelas memang lebih cepat, cuma memang harus nyalinya harus baik ya. Ini adalah jembatan terakhir, jembatan Pantai Ayam perbatasan Cilacap dengan Kebumen. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.